saya nak kata sebenarnya Wan G ni sebenarnya dia tak dapat layanan istimewa lah. Sebab walaupun parti yang dia sokong tu sudah jadi parti pemerintah, tetapi serangan yang dilakukan tu serangan terhadap Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi memanglah tidak ada keistimewaan yang dinikmati oleh Wan G. Tak macam Lebuah Eng dulu ada keistimewaan kan. Kes dia tu dapat digugurkan. Jadi kes Wan G tak dapat digugurkan. Saya fahamlah rasa frust dia. Tentulah dia frust. Tapi nak buat macam mana? Dia lawan tu Sultan. Wan G ni pun dia manusia biasa tuan-tuan eh. Macam kita juga. Ada pandangan dia, ada ideologi dia. Kalau tengok ideologi dia yang dia coret-coret. Wan G ni dulu pegawai Lebuah Eng yang dia coret dekat whiteboard dalam tempoh 30 tahun nak hapuskan Raja-Raja Melayu. Itu pandangan dia. Kita tetap akan pertahankan Raja-Raja Melayu. Jadi kita kena terima hakikat lah. Memang akan ada perbezaan ideologi, akan ada perbezaan andaian. Ada yang betul apa dia cakap dan ada yang salah. Pandangan beliau dengan pandangan kita pun memang berbeza. Dia dipenjara pun kerana pandangan beliau 2014 dulu. Tapi masalah pandangan beliau tu berbentuk hasutan terhadap Sultan Selangor. Sudah pastilah pandangannya berbeza dengan kita. Kalau kita sama dengan beliau, kita juga akan masuk penjara tuan-tuan. Jadi begitu juga dakwaan Wan G berkaitan dengan Datuk Seri Najib. Mendapat layanan yang dikatakan sangat istimewa. Itu adalah andaian. Takkanlah dia nampak Datuk Najib pakai baju biasa. Saya nak beritahu, saya duduk ISA 2 tahun. Memang kita ada t-shirt untuk tahanan. Tapi ada juga t-shirt untuk kita solat dan sebagainya. Dibenarkan untuk kita pakai t-shirt kita sendiri. Bila kita jogging, kita dibenarkan pakai pakaian kita sendiri. Kita pakai tracksuit. Kalau ikut Wan G ni mampus, kita nak kena pakai seluar yang ikat tu tuan-tuan eh. Nak jogging macam mana kat dalam penjara ni kan. Dia ikut budi bicara pihak penjara lah. Takkanlah Perdana Menteri nak pakai t-shirt pun tak boleh. Yang dia kata sangat istimewa sangat kan. Kita pulang pada dia lah. Apapun, Datuk Seri Najib ni bekas Perdana Menteri. Saya dulu tu bekas orang yang lawan kerajaan pun ada keistimewaan-keistimewaan dia. Bergantung kepada orang yang jaga kita lah. Kalau orang tu sayang kita lebih, walaupun kita lawan kerajaan, tapi orang yang jaga kita tu dia ada simpati dengan kita. Dia bawa cekodok nak makan untuk diri dia, dia bagi kita sikit. Itu keistimewaan juga. Macam-macam lah boleh ditafsirkan keistimewaan tu eh. Bagi saya itu semua adalah andaian beliau. Melalui apa yang dia lihat Datuk Seri Najib lalu tak pakai uniform kan.